Tim kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Berita terkini. Esok merupakan perlawanan di antara Malaysia menentang Kepulauan Solomon. Saya tahu, pasti anda semua sudah tidak sabar untuk menyaksikan perlawanan ini pada malam esok. Saya juga sebenarnya begitu. Seperti yang telah diketahui umum, pemain yang telah bersama Kim Pan-gon ketika ini merupakan barisan-barisan yang sangat diinginkan olehnya selama ini. Mengulas persiapan perlawanan, sudah pasti Kim Pan-gon telah memiliki pencaturan terbaik, namun ianya belum didedahkan secara umum. Berpandukan 27 pemain yang telah dipanggil, mungkin ini adalah kesebelasan utama terbaik yang boleh admin rumuskan untuk perlawanan esok. Untuk di bahagian sayap, admin merasakan bahawa Akhyar Rashid akan beraksi di dalam kesebelasan utama pasukan untuk malam esok. Kita juga seringkali melihat Akhyar berada di dalam kesebelasan utama dan tidak mustahil pada perlawanan malam esok, dia masih berada di situ. Mungkin ada segerintir penyokong yang mahukan Faisal Halim berada di situ, tetapi jika kita imbas kembali setiap pertemuan membabitkan pasukan negara, Akhyar dan Nicky jarang diturunkan di dalam satu barisan yang sama. Mungkin Faisal Halim akan dijadikan super sub untuk perlawanan malam esok. Mengulas penggempur utama yang telah dipanggil di dalam skuad kali ini, admin merasakan bahawa Syahril Fikri akan dijadikan sandaran utama Kim Pan-gon. Dengan ketiadaan Darren Lok serta Syafiq Ahmad, ini jelas membuktikan bahawa Syahril Fikri mungkin memiliki peluang untuk mengisi kekosongan tersebut. Walaupun kita tahu, Litak juga boleh bermain selaku penggempur utama, kita Kim Pan-gon mahu. Admin memilih Syahril Fikri kerana pemain tersebut sedang berada di dalam prestasi yang baik ketika ini. Walau bagaimanapun, jelas sekali bahawa kesempatan ini seolah-olah peluang keemasan yang sudah terbuka untuk Syahril Fikri agar dapat membuktikan sesuatu kepada Kim Pan-gon. Pilihan untuk meletakkan Arif Aiman untuk bergandingan bersama Akhyar dan Syahril Fikri mungkin adalah pilihan yang menarik untuk kita saksikan bersama-sama. Tidak perlu mengulas dengan lebih lanjut berkenaan pemain paling bernilai tersebut kerana saya percaya semua penyokong Harimau Malaya telah mengetahui apa yang Arif Aiman miliki ketika ini. Untuk Safawi, mungkin di bahagian tersebut boleh dipertimbangkan. Kerinduan untuk menyaksikan Safawi Rasid bersama Harimau Malaya pasti akan ditagih oleh serata penyokong. Untuk Paulo Josu, itu adalah posisi terbaik untuk dirinya. Litak juga boleh bermain di situ, tetapi Paulo Josu mungkin menjadi pilihan utama pada malam esok. Nacho Insa boleh diletakkan di bahagian midfielder kerana kita mengetahui bahawa pemain ini sangat versatile apabila berada di bahagian tengah. Untuk barisan pertahanan pula, sudah pasti barisan-barisan cemerlang seperti Corbin Ong, Shahrul Saad dan Matt Davis menjadi pilihan utama Kim Pan-gon serta seluruh penyokong Harimau Malaya. Cuma apabila ketiadaan Dion Cole, admin merasakan bahawa Feroz adalah pemain yang paling layak berada di barisan tersebut bagi mengukuhkan benteng Harimau Malaya. Bukan kerana JDT dan bukan tidak mahu memandang pemain lain, tetapi ianya harus diakui bahawa jika barisan seperti ini terjadi, ia adalah barisan yang boleh dikatakan 90% sempurna buat Kim Pan-gon ketika ini. Itulah sedikit berita berkenaan skuad Harimau Malaya serta pendapat mengenai skuad negara yang ingin disampaikan. Bagaimana pula dengan pandangan serta pendapat anda semua dengan formasi ini? Jika anda suka dengan video ini, bantu saya smash butang like di bawah. Terima kasih.